Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tanggal 30 Juli 2020, saya Adi Najdi Laga akan mempresentasikan tugas akhir skripsi saya dengan judul Implementasi Metode Regresi Linier dan Algoritma ID3 untuk analisis kualitas air kolom ikan nila berbasis Internet of Things, studi kasus Nila Novis Bogor. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang masalah yang saya ambil. Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan tawar yang terpopuler di kalangan masyarakat karena kepopulerannya itu membuat ikan nila memiliki prospek usaha yang cukup menjanjikan. Terbukti dengan meningkatnya produksi ikan nila pada tahun 2015 di Kabupaten Bogor dengan mencapai 8.449 ton atau 7,49% dari total produksi pertanian dan perikanan. Dalam menunjang keberhasilan budidaya dan meningkatnya produksi, diperlukan pengelolaan yang baik. Salah satu faktor penting dalam manajemen budidaya adalah pengelolaan kualitas sebagai media hidup organisme akuatik. Kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi metode regresi linier dan algoritma ID3 untuk analisis kualitas air kolom nila berbasis Internet of Things. Batasan masalah yang saya ambil adalah penelitian ini berlokasi di Nila Novis Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana memantau kualitas air pada kolom ikan nila. Kemudian, metodologi penelitian yang saya lakukan adalah menjelaskan mengenai tahapan regresi linier dan algoritma ID3 dalam menyelesaikan permasalahan kualitas air kolom di Nila Novis Bogor. Yang pertama-tama adalah akuisisi data, kemudian analisis regresi linier, terus klasifikasi algoritma ID3, dan terakhir adalah pengujian. Akuisisi data merupakan kerja alat Internet of Things untuk mendapatkan hasil data seperti suhu, pH, dan pneumonia. Hasil data tersebut akan melalui gateway yang akan menerima data dari beberapa sensor yang telah terpasang. Kemudian, cloud server akan menjadi tempat penyimpanan data yang telah didapat melalui alat Internet of Things. Data yang telah didapat dan diproses tersebut akan ditampilkan melalui website yang telah dibuat. Kemudian adalah analisis regresi linier. Berikut adalah gambaran flowchart regresi linier. Pertama-tama kita mulai, kemudian pengambilan data variabel dari database. Kemudian pencarian nilai X pangkat 2. Kemudian pencarian nilai XC. Setelah itu mencari nilai koefisien variabel X dan konstanta yaitu B dan A. Setelah mendapatkan hasil tersebut, mencari nilai hasil, yaitu Y aksen sama dengan prediksi dan MSE. Kemudian, mencari nilai prediksi untuk 10 hari ke depan, lalu selesai. Regresi linier dapat digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel, juga dapat menunjukkan arah hubungan antara variabel independen X dan variabel penyebab dependen Y. Berikut adalah perhitungan rumus untuk mendapatkan hasil regresi linier. Kemudian ada algoritma ID3. Algoritma ID3 melakukan pencarian secara menyeluruh pada semua kemungkinan pohon keputusan. Pembentukan pohon klasifikasi dengan algoritma ID3 melalui dua langkah, yaitu menghitung nilai entropi dan menghitung nilai information gain dari setiap variabel. Kemudian ini adalah role yang saya gunakan. Untuk sensor-sensornya saya menggunakan sensor untuk suhu, pH, amonia. Kemudian dikategorikan di bawah 14 derajat itu suhu itu rendah. Di angka 25 sampai 30 derajat itu suhu mencapai optimal. Di atas 30 derajat itu suhu mengalami tinggi. Kemudian di pH di bawah angka 5 itu air akan asam. 7 sampai 8 adalah air normal. Dan di atas 11 itu adalah air basah. Kemudian amonia di bawah 0,02 ppm sama dengan aman. Di atas 0,02 ppm itu adalah bahaya. Kemudian ini adalah data yang telah saya dapat melalui sensor yang telah diambil. Pada tanggal 14 Mei 2020, suhu yang didapat adalah 41 dengan pH 7 dan amonia 0,015. Kemudian tanggal 15 Mei 2020, suhu yang didapat adalah 39 dengan pH 7,3 dan amonia 0,026.
Kemudian tanggal 16 Mei 2020, suhu yang didapat adalah 39 dengan pH 7,1 dan pneumonia 0,037. Pada tanggal 17 Mei 2020, suhu yang didapat adalah 41, pH ini dapat 7,2 dan pneumonia adalah 0,046. Kemudian tanggal 18 2020, suhu yang didapat 40, pH dengan 7,1 dan pneumonia 0,065. Kemudian tanggal 19 Mei 2020, suhu yang didapat adalah tanggal 33, pH ini dapat 7,2 dan pneumonia 0,076. Pada tanggal 20 Mei 2020, suhu yang didapat 30, pH-nya 7,2 dan pneumonia 0,83. Pada tanggal 21, suhu yang didapat 39, pH-nya 7,1, pneumonia 0,036. Pada tanggal 22, suhu mencapai 38 dengan pH 7,3 dan pneumonia 0,01. Pada tanggal 23, suhu mencapai 38, pH 7,1 dan pneumonia adalah 0,012. Ini adalah hasil yang telah saya rata-ratakan karena dari sensor itu kan dapat datanya banyak, makanya saya rata-ratakan itu per hari, jadi hasilnya dapatnya segini. Terus kemudian adalah ada komponen device Internet of Things. Yang pertama adalah Raspberry Pi 3 Plus, kedua Arduino R3, yang ketiga adalah Wemos DISP 8226. Yang keempat ada DHT11, yaitu untuk sensor suhunya. Yang kelima ada sensor pH, dan keenam ada sensor MQ2 untuk sensor amonia. Kemudian ini adalah gambaran rangkaian sensor untuk pengambilan data. Ada rangkaian sensor suhu, rangkaian sensor pH, dan rangkaian sensor amonia. Kemudian arsitektur komunikasi data. Sistem pengiriman data setiap perangkat yang ada pada Internet of Things yang terdiri di sensor, gateway, dan cloud server. Setiap modul sensor yang terdiri dari mikrocontroller tersebut dengan sensor. Setelah itu sensor akan mengirimkan data suhu, pH, dan pneumonia ke gateway ya, melalui media komunikasi wireless yang kemudian disimpan oleh gateway ke dalam RabbitMQ. Gateway akan mengirimkan data-data pada database MySQL ke cloud server melalui jaringan internet, kemudian disimpan oleh cloud server ke dalam database MySQL. Kemudian ini adalah link untuk melihat data yang telah didapat dari sensor. Untuk pengambilan data cloud server ke website, data suhu, ada data pH dan data amonia. Kemudian adalah pengujian yang saya lakukan. Di sini ada table nomor, ada aktivitas pengujian, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Yang pertama adalah aktivitas pengujian pengiriman modul sensor ke cloud server dan database. Hasil yang diharapkan, mengirimkan ke cloud server dan database. Hasil pengujiannya adalah data masuk ke cloud server dan database. Kesimpulannya adalah valid karena sukses. Terus yang kedua adalah pengambilan data API sensor. Hasil yang diharapkan, mengirimkan data API sensor. Hasil pengujian data masuk ke API sensor. Kesimpulannya valid. Yang ketiga adalah aktivitas pengujian tampilan data dengan grafik. Kemudian hasil yang diharapkannya itu menampilkan data dengan grafik. Dengan hasil pengujian data ditampilkan dengan grafik. Kesimpulannya adalah valid. Yang keempat adalah tampilan tindakan keputusan. Hasil yang diharapkannya menentukan tindakan yang akan dilakukan. Hasil pengujiannya adalah menampilkan tindakan yang akan dilakukan untuk ikan dan kolam. Kesimpulannya adalah valid. Terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah regresi linear dan algoritma ID3 dengan berbasis Internet of Things dapat diimplementasikan pada sistem website untuk merekomendasi tindakan ternak nila dengan kualitas air. Sistem ini mengambil data secara langsung melalui sensor yang digunakan API dan menampilkan hasil forecasting secara grafik dari data original dan data prediksi untuk 10 hari ke depan dengan merekomendasikan tindakan untuk kualitas air kolam ikan nila. Kedua adalah perangkat Internet of Things dapat menghasilkan data yang berasal dari masing-masing sensor, DHT11 untuk suhu, sensor pH, dan MQ2 untuk amonia. Proses pengambilan data dilakukan di Nila Novice Bogor selama 10 hari dari 14 Mei 2020 sampai dengan 23 Mei 2020. Sarannya untuk penelitian selanjutnya adalah perlu dilakukan pengambilan data jangka panjang sesuai kebutuhan agar menghasilkan tingkat akurasi maksimal. Kemudian membuat sistem penambahan air secara otomatis saat diperlukannya tindakan penambahan air pada kolam ikan.